bagus ya Pak ya. Dan kita tetap mengedukasi si petani dalam hal di pasca panen kemarin. Nah, sudah ketemu sudah. Sini gini. Jadi mas gini, saya menggini buat, menggini. Dari masyarakat ya Pak? Iya. Mereka kopinya juga Arabica. Arabica. Alhamdulillah sekarang kualitasnya mereka sudah makin baik. Hah? Arabica. Kelebihan kita adalah kopi spesial itu. Karena kita tanahnya berbukit-bukit dan banyak sekali pilihannya. Vietnam nggak punya sedikit dia daerah seperti itu. Nah jadi saya kira itu yang perlu kita lakukan. Kemudian kalau jalan itu mestinya itu bisa paralel itu ya kan. Kalau ada kebunnya lebih mudah meyakinkan supaya jalan. Saya pikir begitu. Tetapi saya percaya kelebihan dari kopi juga dia itu termasuk tanaman yang dianggap tidak merusak lingkungan. Ya, walaupun kalau kata orang itu kopi itu mestinya ada tanaman pelindungnya juga. Dalam satu hektar berapa gitu. Sehingga dia sejalan dengan lingkungan, tidak seperti kelapa sawit yang sudah dimusuhi oleh begitu banyak orang di dunia ini. Saya kira begitu. Kita yang sebagusnya juga ya kalau dekat ini barangkali bisa nanti.